Nikita Mirzani gandeng bule baru setelah cerai dari Antonio Dodola. Kok bisa cepat move on? Setelah belum lama diceraikan melalui WhatsApp oleh Antonio Dodola, baru-baru ini Nikita Mirzani mengunggah foto dirinya dengan pria baru yang diduga seorang bule. Hal tersebut langsung menjadi perhatian karena perpisahannya dengan Antonio Dodola sendiri masih belum terlalu lama. Dalam Instagram story yang diunggah, Nikita Mirzani mengunggah foto dirinya dengan pria bule membelakangi kamera. Keduanya juga tampak mengenakan outfit senada layaknya sepasang kekasih. Tidak hanya itu, dalam Instagram story tersebut Nikita Mirzani juga tampak menambahkan gif bergambar hati tepat di tengah keduanya. Hal ini lantas menjadi sorotan karena perpisahannya dengan Antonio Dodola belum cukup lama. Namun mengapa seseorang bisa cepat move on setelah putus atau bercerai? Melansir laman Good Man Project, pada dasarnya ketika seseorang baru putus sedang bertemu dengan orang baru bukan berarti ya benar-benar move on. Hal itu karena mereka bertemu orang baru untuk menutupi rasa sakitnya karena putusnya hubungan. Selain itu, orang baru juga menjadi cara untuk melupakan luka lama dari hubungan sebelumnya. Oleh sebab itu, mereka terlihat sudah move on, bertemu penggantinya, padahal ia hanya ingin menghilangkan rasa sakit hatinya. Pasalnya, ketika orang tersebut benar-benar cinta saat putus dengan pasangannya pasti tidak mudah lupa. Dengan mencari orang baru menjadi salah satu cara agar tidak terlalu larut dalam kesedihan, namun bukan berarti sepenuhnya move on. Faktor lain, seseorang dinilai lebih cepat move on karena pada dasarnya manusia mudah jatuh cinta. Itu sudah dari sifat perasaan manusia. Mereka sangat mudah untuk bertemu dan jatuh cinta dengan orang tersebut. Oleh sebab itu, meskipun hubungannya belum lama berakhir, jika bertemu orang baru yang membuatnya nyaman, rasa cinta itu akan tumbuh. Sementara terkait masalah Nikita Mirzani sebelumnya, Loli menyebut kalau Antonio Dodola telah memiliki pacar baru. Bahkan ia menyebut kalau pacar baru ayat tirinya itu sangat hot. Namun rupanya pacar baru Antonio Dodola merupakan motor Suzuki GSX-R. Papa @tony.dodola new girlfriend @Richie Morales, she's so hot right, tulis Loli.